Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melukiskan lukisan 2 dimensi di atas kanvas dengan ukuran 30x40 cm yang berjudulkan Senja di Ufuk Barat dengan aliran naturalisme. Sebelum melukis, saya terlebih dahulu menyiapkan alat dan bahan. Alat bahan yang digunakan yaitu kuas, kanvas, palet, selotip kertas, pensil, penghapus, cat akrilik. Konsep lukisan yang saya buat ini mengenai senja. Ide yang saya dapatkan untuk melukiskan lukisan ini yaitu karena terinspirasi dari pemandangan di sore hari saat di depan rumah saya. Keindahan senja membuat tubuh dan pikiran saya rileks. Terdapat keheningan dan kesejukan yang membuat saya merasa tentram. Dari kawasan senja sendiri yaitu menggambarkan pemandangan dari ufuk barat yang damai dengan matahari yang hampir tenggelam meninggalkan langit. Mengajarkan bahwa semua pasti akan berubah, tidak ada yang abadi di dunia ini. Pertama-tama, saya membuat garis pinggir menggunakan selotip kertas di bagian keempat sisi kanvas. Setelah itu, saya memulai untuk melukis bagian background terlebih dahulu. Di bagian detail, saya tutupi dengan selotip kertas agar warnanya tidak tercampur dengan warna background. Kemudian, saya melanjutkan melukis background hingga warnanya merata. Ratakan terus semua warna hingga terlihat menyatu. Setelah warna background menyatu dan sesuai dengan keinginan, saya melanjutkan melukiskan detail. Pertama-tama, saya membuat sketsa detail menggunakan selotip kertas, kemudian diberi warna sesuai keinginan. Lakukan secara perlahan-lahan agar warna tidak keluar dari selotip kertas. Tunggu hingga kering. Kemudian selotip kertas dilepaskan. Lakukan tahapan tersebut di setiap detail yang ingin dilukis hingga selesai. Terakhir yaitu melepaskan selotip kertas di bagian sisi kanvas. Teknik yang saya gunakan untuk melukiskan background dan detail yaitu teknik plakat, karena warna goresannya tebal sehingga menghasilkan warna pekat dan padat yang nantinya lukisan tersebut dapat dilihat dari jarak dekat maupun jarak jauh. Berdasarkan hasil penciptaan karya lukisan saya, dapat disimpulkan bahwa senja menggambarkan pemandangan dari ufuk barat yang damai dengan matahari yang hampir meninggalkan langit. Keindahan senja membuat tubuh dan pikiran kita rileks. Pesan moral yang dapat kita ambil dari senja yaitu mengajarkan bahwa semua pasti akan berubah, tidak ada yang abadi di dunia ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.